Halo guys, selamat datang di channel saya. Yang sudah hadir, saya doakan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini kita akan bahas build, emblem, dan gameplay dari hero Layla yang dimainkan oleh salah satu top global. Langsung saja kita cek profilnya. Welcome to Mobile Legends. Untuk physical penetration dan talent ketiga killing spree, di mana mengeliminasi hero lawan menambahkan movement speed dan memulihkan 12% dari maksimal HP guys ya. Dan di sini battle spellnya dia gunakan adalah sprint biar bisa kabur ya guys ya, karena sprint sekarang itu lebih banyak digunakan oleh para top global nih, udah jarang ya para side lane tuh menggunakan flicker. Oke, buat yang sudah hadir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu bagaimana gameplay dari para top global. Dan tak lupa pula, saya doakan kalian sukses dan sehat selalu ya. Singkat cerita nih, di menit ketiga lewat 30 detik, dia hidup kembali guys ya. Dan item pertamanya itu udah jadi, yaitu Windtalker nih, dimana dia sudah memiliki 2 assist guys ya. Dan terjadi warni, mana dia langsung commit menggunakan skill 2, skill 1, kemudian ultimate langsung ke Melissa dan berhasil mendapatkan kill dari Melissa. Gila banget ya, sakit banget tuh ultimate-nya. Oke, di sini di Franco-nya lagi ambil gold turret dulu guys ya. Di mid lane terjadi war tuh, masih meng-clear minion, langsung saja ke mid nih buat nembak Akainya nih, dan berhasil dibunuh sama si Lolita. Astaga, mana Lolitanya yang dapat killnya ya guys. Oke, Melissa dari musuh pun udah hidup ya. Dari sini Melissa musuh tuh di TB-in sama si Franco. Makanya Layla-nya sudah hancur nih. Dan item kedua dari
gitu buat narik dan gak kena guys ya. Dan dibantu ini sama Yusun Sin. Yusun Sin langsung masuk saja ke dalam hutan tuh, ketangkap gigit sama si Franco. Malah Franco-nya mati, dibunuh oleh Layla di ulti tuh si Melisa-nya. Alhasil Layla-nya dapetin double kill dan one pun udah jadi ya dari si Layla, itu win of nature di menit ke 10 nih. Di menit ke 10 juga dia sudah memiliki 7 kill dan 3 assist di ulti tuh sama si Akai, kedorong ya tapi nggak kejepit. It's banget ya cicil sama si Layla tuh si Akai-nya tadi. Dan di sini Layla-nya komit ya, fokus terhadap turret mid musuh nih. Oke, turret mid musuh pun hancur dan Lord pun berhasil masuk melalui turret bawah musuh nih. Terjadi war di base musuh, si Lolitanya mengeluarkan ultimate tapi berhasil digagalkan oleh Daret, tapi Daretnya berhasil dibunuh oleh si Hilda. Dan di menit ke terakhir ini dimantar oleh tim dari Layla. Oke guys, sampai di sini dulu video dari saya. Maafkan jika ada kata saya yang salah ya. Nantikan video saya yang selanjutnya dan bye-bye.